hadis kepada Prof. Media Dr. Osman Muhammad Yusof dan Puan Dizi. Kami dari kumpulan projek penanaman padi secara SRR. Saya sebagai ketua kumpulan Siti Hajar binti Abdul Rahim dan di hadapan saya Nur Hafizah binti Abdul Rahim. Tepi saya Khairunisa binti Muhammad dan di tempat Siti Mariam binti Amin. Okay, sebelumnya saya nak menjelaskan sedikit mengenai SRR. SRR adalah singkatan untuk sistem rice of rice intensification atau sistem intensifikasi padi. Sistem ini telah diperkenalkan di Madagaskar oleh seorang ahli seorang bangsa Perancis yang bernama Nelin di Laulani pada 1980-an. Dan ia telah digunakan, kaedah ini telah digunakan di China dan Indonesia pada 1960-an. Okay, pada sekarang sebanyak 48 negara telah menggunakan kaedah ini dan antaranya ialah China, Indonesia, India, China dan Afghanistan di mana present kepada kami bukan kepada kawan-kawan. Pusing tu. Okay, di mana penanaman ini telah merekodkan sebanyak lebih 15 tan sehektar. Okay, ini merupakan logo syarikat kami iaitu syarikat Global Lestari Sdn Bhd. Logo syarikat. Puas sikit. Sebab kipas belakang ni. Profil syarikat kami, okey. Syarikat kami merupakan sebuah syarikat Bumi Putra yang menjalankan aktiviti penanaman padi secara kaedah SRI. Polisi syarikat kami adalah yang pertamanya bertanggungjawab. Yang kedua, jujur dan ikhlas. Ketiga, persetujuan ramai. Rahsia, berjimat cermat, kerajinan dan manual organisasi. Ini merupakan carta organisasi ahli lembaga syarikat kami. Okay, saya sebagai pengurus, Khairunisa sebagai pengurus ladang, Mariam Ramli sebagai pengurus kewangan dan Hafizah sebagai pengurus operasi. Okay, tujuan kami melaksanakan projek penanaman padi ini adalah antara permasalahan ialah kualiti padi pada hari ini dikatakan merosot dan kesan terhadap kesihatan manusia dalam jangka panjang akan akibat daripada penggunaan baja kimia. Misi projek ini adalah untuk memperkenalkan kaedah tanaman padi SRI yang tidak menggunakan menggunakan baja kimia. Okay, objektif projek ini adalah untuk mengelakkan kerosakan struktur dan organisma tanah. Yang keduanya, mengurangkan penggunaan bahan kimia dalam makanan ruji. Yang ketiga, meningkatkan pengeluaran padi. Yang keempat, mengurangkan pencemaran alam dan membantu menambahkan pendapatan penduduk. Okey, faedah projek yang kami jalankan ini adalah yang pertamanya sebagai sumber pendapatan penduduk, permintaan pasaran. Ketiga, peluang pekerjaan. Yang keempat, penjimatan benih. Dan seterusnya, penjimatan air. Seterusnya, tanah sawah akan menjadi subur kerana tidak menggunakan bahan kimia. Mengelakkan pencemaran alam dan tanaman padi lebih tahan kemarau. Okay, lokasi projek yang akan kami jalankan ini terletak di kawasan Kampung Lintang, Mukim Sok, Kedah. Luas kawasan yang akan kami jalankan ini adalah seluas 10 hektar. Tanah ini merupakan tanah tebia yang diusahakan oleh pihak Agro Belantik Kedah. Kami, ahli kumpulan kami telah bersepakat untuk melaksanakan projek tanaman padi SRI di kawasan tersebut dan kami telah bersepakat untuk menyewa tanah tersebut daripada pihak Agro Belantik di mana kami akan menyewa dengan bayaran untuk satu musim sebanyak RM200 bagi 10 hektar. Jadi bermakna setiap musim kami perlu membayar kepada Agro Belantik sebanyak RM2,000. Minta introduce kawan. Okay, sir. Sufailan, sir. Lepas seorang present, then introduce. Welcome your friend. Present.
Seterusnya kajian pasaran dalam memastikan penanaman pasaran penanaman padi secara penanaman padi secara SRI ini berjaya, kami menggunakan kajian kaedah kajian berdasarkan bahan sekunder. Bahan sekunder ini diperoleh melalui laman web yang mana kita membandingkan tanaman padi secara konvensional dengan tanaman padi secara SRI. Okay, jika kita lihat, Malaysia pada hari ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi dalam sektor pertanian agak rendah berbanding dengan sektor-sektor lain. Permintaan terhadap beras semakin meningkat, tetapi pengeluaran beras agak rendah. Hal ini menyebabkan persaingan untuk mendapatkan bekalan beras terusnya membawa kepada kenaikan harga beras. Sebagai contoh, pada tahun 1995, jumlah pengeluaran beras adalah 1,373,000 tan metrik, tetapi penggunaannya adalah 1,798,000 tan metrik. Kesan daripada kenaikan harga beras, kerajaan terpaksa memperuntukkan subsidi beras untuk menampung kos sara hidup rakyat. Okay, hakikatnya negara kita masih tidak dapat menyediakan beras yang mencukupi untuk kegunaan harian, mengakibatkan kita terpaksa mengimport beras melebihi ekspor sekitar 400 hingga 500 juta setahun. Oleh itu, pengenalan padi SRI ini dikenakan kerana ia dapat meningkatkan pengeluaran padi sekitar 7 hingga 10 tan sehektar. Tambahan pula, ia hanya mengambil masa 3 bulan 10 hari satu musim. Tanaman padi SRI ini juga selamat dimakan kerana ia berkonsepkan mesra alam, di mana daripada pembuatan baja pencegah serangga dibuat sendiri dengan menggunakan sepenuhnya bahan organik. Hal ini secara tidak langsung ia dapat mengurangkan pencemaran alam dan gangguan ekosistem pada tanah. Okay. Jangkaan hayat dan jenis projek. Kami bersepakat untuk menjalankan projek ini secara berkekalan kerana syarikat kami membekalkan makanan ruji yang diperlukan setiap masa. Jika kita lihat, Malaysia pun kekurangan bekalan beras sehingga terpaksa mengimport daripada negara-negara luar. Okay, spesifikasi perancangan. Syarikat Global Lestari dibina di kawasan yang beralamat di Kampung Lintang Mungkin Sok, Sit Kedah. Okay, dalam menjayakan perancangan projek ini, banyak pihak-pihak yang terlibat antaranya adalah pejabat daerah dan tanah di Sit, Agrobank, Perkeso, KWST, Perbadanan Bekalan Air, Telekom, TNP, Farmer dan Koperasi Agro Belantik. Seterusnya, struktur pembahagian kerja. Pengurus pentadbiran Siti Hajar dalam tugas-tugasnya adalah memastikan sumber-sumber diperlukan disediakan dengan baik, melantik wakil pengurus timbalan dan wakil pengurus jika diperlukan. Khairul Nisa Muhammad lebih terjurus kepada pengurusan ladang. Siti Mariam pengurusan kewangan dalam memperuntukkan belanjawan jangka pendek dan jangka panjang. Saya sendiri Nurhatiza Binti Ibrahim pengurus operasi pemasaran, di mana saya menjalankan aktiviti promosi bagi memperkenalkan penanaman padi secara SRI. Khususnya rakan saya Karen Lisa untuk memintakan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Karen Lisa Binti Muhammad. Saya akan menerangkan tentang keperluan kerja projek dan keperluan sumber. Okey, pertama saya akan menjelaskan tentang keperluan kerja projek. Okay, seperti mana yang kita tahu, dalam proses melaksanakan projek, setiap projek akan melalui 5 fasa utama, iaitu permulaan, perancangan, pelaksanaan, pengawalan dan penutupan. Okay, dalam projek penanaman padi kami, fasa pertama permulaan. Okay, pada fasa pertama ini, kami menumpukan kepada skop matlamat projek yang kami hendak laksanakan. Okay, projek kami adalah pertanian padi secara SRI yang mengutamakan aspek mesra alam. Mesra alam di sini merujuk kepada konsep penggunaan sumber alam dalam proses penghasilan padi. Contohnya dalam penghasilan baja dan dalam penghasilan pencegah racun serangga.
Okey, contohnya baja. Kami menggunakan bahan-bahan buangan. Contohnya buah-buahan busuk seperti pisang, mangga, betik untuk menghasilkan baja. Bahan-bahan ini akan dicampurkan dengan larutan molosa atau dikenali sebagai larutan gula, air nira ataupun air kelapa untuk menghasilkan baja organik. Selain itu, Mesra Alam juga bermaksud kami mengurangkan penggunaan bahan kimia dalam proses penghasilan padi. Dari aspek perancangan fasa kedua, kami telah meminta pendapat nasihat daripada pihak-pihak seperti MARDI, pihak Koperasi Agrobank dan pihak-pihak lain seperti Jabatan Pertanian tentang bagaimana untuk kami melaksanakan projek ini. Dari aspek pelaksanaan, kami telah mengklasifikasikan lokasi yang kami hendak laksanakan projek dan membuat lawatan terhadap lokasi tersebut, kemudian membuat permohonan lesen perniagaan dan seterusnya membuat pinjaman, membeli mesin-mesin peralatan untuk aktiviti pertanian dan selanjutnya mengambil pekerja untuk bekerja dengan kami. Okay, dari aspek pengawalan, skop kami adalah dari aspek operasi kawasan sawah. Contohnya pengawalan dari aspek racun serangga, pengawalan sistem pengairan, dari aspek pekerja dan serangan penyakit. Dari aspek penutupan pula adalah bagaimana cara kami memasarkan padi kami. Selanjutnya adalah keperluan sumber. Pertama adalah biji benih. Ini adalah sampel biji benih yang kami dapatkan daripada pihak Koperasi Agrobank yang telah kami pergi. Okay. Biji benih ini pada permulaannya kita kena rendam dahulu. Mohon ahli panel rujuk pada CPP surat 37 hingga 38. Di situ ada disenaraikan langkah pemilihan biji benih. Selepas pemilihan biji benih yang dilakukan, kita akan beralih kepada proses semaian. Proses semaian pada buku surat 39. Selepas proses semaian, dalam lingkungan 1 atau 2 hari, biji benih akan mengeluarkan daun, 2 helai daun. Kemudian biji benih anak benih tersebut akan dipindahkan ke kawasan sawah, petak sawah. Okey. Penanaman anak benih adalah satu anak pokok untuk setiap petak sawah. Penanamannya hanya di kawasan permukaan, tidak dibenamkan di dalam tanah kerana ia menggalakkan kemampuan benih untuk tumbuh dan berkembang serta mengeluarkan akar yang banyak. Satu biji itu satu petak? Satu petak, 30 dalam 30. Ingat satu petak besar. Okay, seterusnya adalah baja. Okey, macam yang saya terangkan tadi, baja kami adalah baja organik. Yang ini adalah, rajah pertama adalah penghasilan baja organik yang mengandungi bahan fosfat. Fungsinya adalah untuk merangsang pertumbuhan batang pokok padi. Aplikasi penggunaan baja ini adalah untuk tanaman dalam umur 36 hingga 50 hari selepas tanam. Bahan-bahan yang digunakan adalah kangkung dan dicampurkan dengan molasses. Molasses tu adalah larutan glukosa. Contohnya menggunakan air nira, air gula ataupun air kelapa. Dan kemudian terhasillah baja organik. Gambar yang kedua adalah penghasilan baja organik yang mengandungi bahan kalium. Fungsinya adalah untuk merangsang pertumbuhan rumpun padi. Diaplikasikan untuk tanaman yang berusia 51 hingga 75 hari selepas tanam. Okey, yang seterusnya adalah jentera dan pekerja. Jenteranya adalah mekanisasi alat melandak. Alat melandak bermaksud kita nak menggembur tanah, menggalakkan pengudaraan oksigen ke dalam akar dan menggalakkan lagi percambahan akar. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, rakan saya akan menjelaskan tentang sistem pengawalan dan baja. Terima kasih kepada rakan saya. Okay, saya Siti Maria Negeri,
saya akan menerangkan pasal mengenai sistem pengawalan. Okay, sistem pengawalan kami terbagi kepada dua, sistem pengairan dan sistem dan ratus dalam kuasa. Okay, sistem pengairan, okay, yang seperti yang kita maklumkan, ini merupakan gambar rajah di mana kawalan air dikawal. Okay, secara asalnya, penanaman padi SRI memperoleh bekalan air daripada sungai. Oleh itu kerana kawasan di Kapur Alulitan mempunyai mempunyai kawasan sumber air yang mudah diperolehi. Okey, air yang disalinkan daripada sungai akan disalinkan dari pantai-pantai baik yang dibentuk seperti parit. Seperti parit air akan disalinkan ke bawah tapak sawah. Okey, gambar di sebelah kiri pula menunjukkan air yang bertakung di dalam sawah mengikut keperluan peringkat penanaman. Okey, penanaman padi secara SRI ini kami menggunakan air yang sedikit ataupun kami panggil air acap-acap. Okey, di sebelah kanan pula menunjukkan lebihan air daripada sawah disalinkan ke dalam parit pembuangan. Okay, proses ini hanya dilakukan apabila kita ingin mengeringkan petak sawah. Okay. Racun perosak. Okay, kami telah membagi pada tiga jenis racun perosak. Racun perosak untuk binatang umum, racun perosak untuk belalang dan ulat dan untuk tikus. Okay, racun perosak untuk binatang umum kami menggunakan daun mimba, lengkuas, serai, sabun dan air. Di mana bahan-bahan ini perlu perlu ditumbuk dan dikisar halus dan direndam selama 24 jam. Okey, apabila bahan tersebut menjadi cecair, kita perlu menyembur cecair tersebut ke kawasan-kawasan yang dihinggapi binatang umum selain belalang, ulat dan tikus. Okey, racun perosak untuk belalang dan ulat pula kami menggunakan daun durian Belanda, daun terbakar, sabun dan air. Okay, keadaan ini sama sahaja dengan proses untuk membuat racun perosak untuk binatang umum. Okay, untuk racun perosak untuk tikus, kami menggunakan ubi gadun atau gadun kebi, dedak yang terdiri daripada padi atau jagung, tepung ikan, kemiri yang kami gunakan sebagai bahan penarik dan air. Kemiri ni apa? Kemiri ni apa? Kemiri. Buah keras. Okay. Ubi gadun kita perlu kupas dan ditumbuk halus dan kita perlu diadun bersama bahan dedak, tepuk ikan, kemiri dan air. Dan apabila proses persiapan telah berlaku, kita perlu menabur bahan tersebut di kawasan yang dilalui oleh tikus. Okay, belanjawan. Kami telah membutuhkan sebanyak RM300,000. Okay, kami telah melepasi mengenai dua kos, iaitu kos tetap dan kos bulan. Kos tetap merangkumi kos pembangunan, kos pengangkutan, kos adatan pejabat, kos pemasangan, kos penyelenggaraan dan kos peralatan penanaman. Manakala kos berulang pula merangkumi kos kegunaan, kos tenaga kerja, kos bahan, kos pemakaian. Okay. Jumlah ini kami mewakili satu tahun iaitu bersama 4 musim di mana satu musim mewakili 3 bulan. Sekejap. Kita buat sebulan. Okay. Berharap projek ini dapat dijalankan secara sistematik dan kami juga berharap cara penanaman padi secara SRI ini dapat memberi manfaat kepada semua masyarakat. Seperti kita maklum, kita lebih banyak menggunakan bahan organik. Selain itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu kami seperti Koperasi Agro Pelatih Sdn Bhd dan Agrobank yang memberi kami dana dalam kami jalankan projek ini. Kan? Dan kami juga mengucap terima kasih kepada Profesor Nadia Dr. Osman Mahdi Yusof dan Puan Daisy yang telah memberi tunjuk ajar kami dalam kami menjayakan projek tersebut. Dan sekian, terima kasih. Okay, thank you. Cuba patah balik ke belanjaan tadi. Ok,
Okey, yang inilah untuk tadi tak sebut. Tak sebut berapa saiz dia yang you nak buat. Okey, dia bersamaan 10 ekar. Yang projek ni yang dilaksanakanlah 10 ekar. Dan perbelanjaan inilah untuk dia berapa untuk 1 tahun? Setahun. Cuma bagi kos berbulan dia kita akan kira mengikut setiap bulan. Okay. Yang ini sebelah ni lah keseluruhan dia, kos tetap dia. Just one off saja. Tapi yang ulang-ulang ialah setiap bulan dia buta. Bukan setiap bulan, setiap musim. Setiap musim. Dia ada 4 musim kan? 4 musim. 3 bulan eh. Macam tadi kata 3 bulan 10 hari kan? Okay. Maksudnya for every 3 months, kos bulan ni lah RM62,000. Yeah. Kalikan dengan 4, dia berikan RM248,000. Eh. Kemudian over number jadat untuk setahun lah. Tapi yang ni tunjuk ni lah untuk satu. Ya ni, RM62,000 ni. Yang jumlah ni bukan atas tu. Yang RM62,000. RM62,000 tu. Itu untuk 4 musim ke untuk 1 musim tu? Ni untuk 4 musim. Oh, 4 musim. Kita nak tahu untuk 1 musim, kita bagi 4 lah. Maksud tu lah saya tengok, nampak macam mahal sangat. RM62,000 kan nak tanam padi. So, masa inan tu pun lebih kurang RM15,000 lah satu musim. Ya. Okay. Yang tu pulang. Okay. Benar you tak nyatakan pula you punya anggaran pendapatan? Ha. Macam apa? Hasil kan, kemudian kita nak tengok the break even tu, projek ni boleh dilaksanakan ke ataupun macam kata sekali je ke, sustainability lah ya? Maksudnya projek ni boleh diteruskan ke ataupun tidak, ada tak tunjukkan dalam CBP? Ada kan, kan anggaran hasil kan, inilah kos nak anggaran hasil, berapa hektar je boleh keluarkan, berapa anggaran dia kan, dia punya. Kalau keputusannya 10 hektar, tadi kata dalam 10 ke 7 ke 10 tan, kan? Kita boleh kira kan? Katalah 7 tan berapa, 10 tan berapa harga dan anggaran dia. Kalikan dengan 10 hektar tadi kan? Jadi kita boleh buat perkiraan lah. My last question, sebab tak nyatakan dalam pembentangan, boleh dilaksanakan ke projek ni? InsyaAllah. InsyaAllah tu based on what? Berdasarkan kepada apa? Masa situasi keadaan kami, kalau kami berempat nak betul-betul mengusahakannya, saya yakin dia boleh membawa kepentingan. Sebab dengan situasi sekarang, kita masih menipu padi. So kalau kami, kumpulan kami melaksanakan projek ni, sekurang-kurangnya kita dapat menampung bekalan padi negara kita. Pastinya boleh buat lah. Yakin lah ya. Alright. Thank you very much. Itu sahaja.